orang Semarang ya. Artinya pakai bahasa Jawa aja. Jubing, jujur, ju-nya itu jujur. Iya toh. Bing itu bikin bingah. Jadi kejujuran tanpa ditutup-tutupi itu akan memunculkan rasa bahagia. Bingah. Dia senyumnya itu loh. Jujur. Cocok karena saya kenal Jubing dari tahun 85 yang kita bingah. Oh iya. Cocok-cocok. Iya. Tes. Pak Pandu. Pak Pandu. Mas. Belum pernah nanggap, belum saya artikan. Setelah nanggap saya artikan. Dongeng saya mulai. 14 Januari 1934. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Cornelis de Jong, begitu marah pada Bung Karno karena meskipun di penjara di Bancui Bandung, Bung Karno tetap berhubungan dengan teman-teman pergerakannya, Bung Hatta, Sahrir, Amir Salimuddin. Pergerakan itu membuat Gubernur de Jong begitu marah dan diputuskanlah pada hari itu Soekarno harus dipindah, harus diasingkan dari Bandung ke Pulau Indi NTT. Akhirnya Bung Karno dibuang, diasingkan ke Indi. Di Indi Bung Karno sering duduk diam sendirian di bawah pohon sukun di kota itu. Bung Karno berpikir tentang bagaimana kuat-kuat Nusantara, suku-suku bangsa yang ratusan ini, bahasa yang ribuan ini, pada satu saat menjadi sebuah negara merdeka Indonesia. Bagaimana kuat-kuat Nusantara itu nanti dipersatukan oleh sebuah mutiara-mutiara dari kebijakan tiap suku yang nantinya oleh Bung Karno disebut Pancasila. Sore itu, Bung Karno duduk diam sendirian di bawah pohon sukun di kota ini. Tiba-tiba gerimis datang. Sebuah truk berhenti di dekat pohon sukun itu dan sepasang muda-mudi melompat dari truk dan bersembunyi di bawah truk itu karena hujan semakin deras. Bung Karno melihat mereka, tersenyum, lalu melambaikan tangan. Bung Karno berlari kecil masuk ke rumah karena hujan semakin deras. Tapi Bung Karno tidak pernah tahu, sepasang muda mudi itu suatu saat menikah dan lahirlah Blutang itu. Blutang yang di depan ini orangnya. Jadi berdiri dong, berdiri. Jangan heran kalau hitam, karena ketika bersembunyi di bawah kolong truk itu kena siraman oli. Jangan tahu serius, yang ini tadi cuma guyonan. Tetapi yang kayak tadi sejalan kan benar. Jangan pulang.